Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Malam ini saya bersyukur kehadirat Allah bisa ketemu dengan panjenengan, dulur-dulur yang luar biasa di Masjid Al-Jabar. Muka-muka panjenengan ingkang rawuh istiqomah di Al-Jabar dipun paringi rezeki jembar. Urusane lancar nggih. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa jamaah sekalian, kita sudah berada di malam yang ke-27. Amin. Langsung ya, langsung 30 ya. Masya malam yang ke 13. Nggih, 12 atau 13? 13. Nggih. Ya, semoga-moga seger waras nggih. Amin. Ibadahnya tambah ikhlas nggih, masyaallah. Karena saya lihat, saya merasakan aura Masjid Al-Jabar ini begitu masuk itu sudah kelihatan cetar membahana. Amin. Tidak ada yang tua sama sekali. ABG semua. Ya Allah, nggih niku masyaallah. Alhamdulillah. Niki ngapunten, kita manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan yang hampir separuh bulan ini, jangan sampai kalau jenengan termasuk orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Antara lain orang yang ketika Ramadan datang disikapi dengan biasa-biasa saja. Tidak ada ketertarikan tersendiri. Ibarat seorang yang mau kedatangan tamu agung tapi disikapinya dengan biasa-biasa saja. Tapi insya Allah mulai dari tarhib Ramadan sampai malam ini Masjid Al-Jabar luar biasa. Oleh karena itu nanti disaksikan di YouTube kami, akan disaksikan ribuan orang bahwa Al-Jabar ini memang tiada duanya. Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, hanya Al-Jabar Jambangan Selatan yang ada. Di Mekah aja gak ada, Pak. Al-Jabar Jambangan Selatan gak ada. Jawa Barat ada. Apalagi di bawah ini, apa ini? Apartemen, insya Allah, biasa. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang rugi ketika Ramadan datang? Yaitu orang yang tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Oke, panjenengan masya Allah yang tarawih alhamdulillah penuh, mulai dari awal hingga akhir penuh ya, Pak ya. Sakit ya, Pak, istiqomah seperti ini nggih. Kalau bisa alhamdulillah, karena banyak Pak di masjid-masjid yang lain itu awal-awal itu masya Allah sangat nggak cukup masjidnya, nutup jalan, nutup gang. Begitu akhir Ramadan nutup masjidnya. Karena enggak ada jamaahnya. Nauzubillah min. Nun sewu di sini tidak ada insyaallah istiqomah. Allahumma. Ini dulur-dulur semua. Jadi monggo dimanfaatkan Ramadan yang sering saya matur datang panjenengan. Ramadan itu BBM, bulan barokah maghfirah. Ada premium berai mangan minum. Solar, salate tambah rajin. Pertama, pertahankan nafsu secara maksimal. Walaupun ada Yunisara datang, kita tenang-tenang saja. Saya sudah menduda 11 bulan ini alhamdulillah diberikan kekuatan. Amin. Imannya kuat, imronnya bugar. Allah shallallahu Muhammad. Ibu-ibu sing mburing guyu doa. Nggih, alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi monggo dimanfaatkan. Pertama, terus apa meneh? Salat, salate tambah rajin. Ojo meneh kok sing wajib berjamaah. Sunnah mawon tarawih segini banyaknya gitu. Ono sing masyaallah untuk tarawih mungkin kelamaan nggih kalau tarawih. Mboten nggih cukupan nggih. Cukup. Kurang lama mungkin sarokan sak jus mboten. Kurang bisa jus nggih. Nggih monggo sak jus mungkin amun dhisik aku. Insyaallah alhamdulillah ini luar biasa. Ngapunten monggo salate tambah rajin. Mau 8, mau 20 monggo. Mengenai ditakoni, lah nopo Al-Jabar kok 8 demi langkah masa depan. Enggak apa-apa. Kok apa kok 20? Yang 20 enggak apa-apa. Semakin banyak rakaat, banyak gerakannya. Sing penting mau 11, mau 23 salate sing apik. Sing tumakninah, ngoten nggih, Pak nggih? Aja sampai 23 rakaat 7 menit. Niku jare ancur lek pesenan telur. Nggih, naudzu
billah. Moga dilaksanakan dengan baik. Inilah lambang kebersamaan panjenengan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah dijaga dan insyaallah tidak diragukan lagi di Al-Jabar ini, sungguh luar biasa. Menyatu jadi satu, insyaallah manunggal, manunggal. Kok manungi setunggal? Manunggal, manusia yang betul-betul jatuh setunggal. Nggih, setunggal, saestu Tuhan itu tunggal. Tauhid manungso manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Sareng-sareng monggo insyaallah nggih, ana sing sampe saking kesele ustaz semendi apa-apa nggih. Nggih, insyaallah. Seneng aku. Sing hebat menawa mriki niku sangat majemuk, ya ana wong tuwa, ya ana arek cilik, ya ana bonek mania. Ini emasnya ini luar biasa ini. Masyaallah, yang di belakang itu nggih. Niki generasi kula jenengan. Enggak apa-apa. Arek cilik-cilik ngoten niku ya Allah luar biasa nggih. Niku sing isore cagak iku. Ini sapa anak anu putune apa? Cela niku ya. Tolak-tolak. Nggih, gitu. Yang berikutnya jamaah sekalian, orang yang rugi ketika Ramadan adalah ketika Ramadan yang mestinya panen pahala, kebaikan-kebaikan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan-setan dibelenggu, ternyata masih berbuat maksiat. Nuwun sewu, selama ini kula jenengan sering mengkambing hitamkan setan. Dididik karena godaan. Padahal setan sekarang sudah di belenggu, sudah diikat. Nah, saya itu berarti sapa sih berbuat maksiat? Aku dhewe. Korona aku ahli maksiat itu. Apa aku dolu ya itu. Itu jamaah sekalian. Mulai ngapunten, jangan-jangan yang selama ini berbuat kemaksiatan adalah karena nafsu kelonjengan. Maka nafsu kelonjengan dididik, dibimbing, dibina selama Ramadan, yang tadinya nafsul ammarah, nafsul lawamah akan menjadi nafsul mutmainnah. Insyaallah dengan demikian akan menjadi orang-orang yang dipun berikan Allah Subhanahu wa taala hidup dengan sakinah. Amin. 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 Permasalahan sakinah mau mantenan tok ngono. Sakinah ku tentrem ayem kados panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapa yang rajin sholat jamaah, insya Allah berkah. Amin. Muni amin kok sawangane wegah. Tapi kapopo sing penting jenengan rezekine kathah. Amin. Muga-muga kabeh para jamaah iso budal Mekah Madinah. Amin. Nono turah nggih bangun. Sing kene omah, sing kene nikah ya wis. Ustaz pinter bangun masjid ya wis. Ngerti nek masjide gak ana tekele dadi. Iki penyindiran yang luar biasa ini. Padahal kan apa doa ngoten lho, Pak. Kakan usah mlorot kata ora ya. Allah sallallahu Muhammad. Muka-muka kabeh bijang sedo husnul khatimah. Sidenan Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Neta telok sawangan iki ngingen sikile kaya ane wetenge tambah. Mulane ceramai sakmene insyaallah tahun ngarep diteruske. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi Asya, ya Rafi Asya, niwadaji. Ya Fatayaji, Ratal Alami, Ratal Alami. Alhamdulillah. Masuminten tuku obat yang wono kromo.
Mbak sumintan kecaplokan anda nyuwun pamit. Cekam selantan atur kula nyuwun pamit. Allahumma wis kapan-kapan diteruske Allahumma. Karepmu ojo selawatan meneh kok gare kesuwen ngoten lho, Pak. Nggih, soal ngeten iki tarawih apa meneh malam Minggu, Pak. Gitu, malam Minggu ngeten iki pokoke kaki wong sing bujang kados kula ngeten iki sangat berarti. Sampe wis gak mikir ora bojo ora anak. Paling aku ya ono anakku tok iki sing gebul tenan. Masyaallah, muga-muga barokah. Nggih. Mulane kula muga-muga juara bertahan ngoten on nggih. Dunane soalnya kula niku janji wis saking apike bojo kula sak donya gak ono sing kaya bojo kula. Saya sedo kula ngetepke umroh teng Mekah niku sarep kok gak ono sing kaya bojo kula. Nggih. Nggih, pengenane ketemu sama Umi garwane Abah Jailani, kok gak podo blas. Alhamdulillah. Mulane muga-muga saya janji gak akan nikah lagi kecuali kepepet. Nggih, ngaten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.